Zaman kita ni ada WhatsApp, misal contoh. Orang tanya pada kita, "Ustaz, WhatsApp di antara lelaki dan perempuan. Ha, macam mana keadaan?" Misal contohnya dalam grup. Satu grup campur lelaki dan perempuan. Grup WhatsApp. Ni zaman Rasulullah tak ada ni. Zaman kita ada. Zaman kita ni kita nak buat macam mana? Dalam WhatsApp grup tersebut. Bukan bergurau jasad, tetapi bergurau tulisan. Ha, nak buat hukum dia. Ha, kena tengok rujuk yang ni. Rujuk balik kepada hukum dipanggil ijma' ulama dan juga qiyas. Ana sebut mudah je. Kena jaga batasan. Itu yang kita kena lakukan pada diri kita.